Rahasia baru di Sakura. Nah, yang baru tahu wajib coba ya. Nah, Cinggu, ternyata karakter-karakter ini punya pekerjaan lain loh. Waduh, kira-kira apa ya? Dan ternyata mereka jualan di festival. Ini kalian familiar gak sama wajah-wajahnya? Oke, langsung aja kita buktiin. Kalian dekatin diri dulu ke karakternya, terus kalian puji orangnya. Setelah itu tekan talk lagi dan tekan ikon baju yang di sini. Terus kalian tekan clothes reset. Dan teman-teman, mereka otomatis akan ganti baju ke baju asli mereka. Nah, kalau Mbak Yang ini siapa ya? Oh iya, ini kan penjaga kafe itu ya, Cinggu. Lanjut ke karakter yang lain, kira-kira ini siapa ya? Kita riset pakaiannya dan ternyata ini Mbak Karin, si penjaga bunga. Ternyata dia jualan apel di festival. Nah, kalau si penjaga balon ini siapa ya, teman-teman? Waduh, ternyata ini si penjaga Sakuma Corporation. Oke, itu dia rahasianya. Jangan lupa dicoba.